kali ini, ternyata Bapak Ijong tak mau mereka cuma bersenang-senang, tapi juga harus belajar budaya. Wah, kayak apa ya mengajari budaya pada Kakak Zui dan Abang Zek? Yuk! Duduk, duduk, ayo duduk mana? Abang duduk. Abang duduk main. Duduk main sini. Duduk sini. Duduk main sama papa. Wah. Minta yang itu mbak, yang itu buat yang cewek, buat papa Joey. Apa? Twinkle twinkle coba, twinkle twinkle. Twinkle twinkle ya. Hey, how I want to. Gimana tangannya bang? Twinkle, twinkle. Oh, ya, ya, ya. Wah, bagus ya. Star, how I wonder what you are. Eh, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Hore. Angklu. Ini terbuat dari bahan bambu. Iya. Iya, dan ini berasal dari daerah Bandung. Oh, wah, gila, Bang bisa ya. Oke, oke, terus gimana lagi? Coba Jack, main Jack, main Jack. Coba ya, Abang main. Coba main. Gini, Bang. Gini, Bang. Coba gini sama Kakak. Gitu, satu lagi. Lagi. Coba, Bang, coba. Iya, udah bisa bang ya. Wah pintar. Ya, coba kakak Zoe coba, coba kakak, kakak coba main, kakak pakai tangan kanan. Coba, gini kak. Satu lagi. Gitu, lagi. Yang ini kak, yang ini. Coba, goyang. Aduh. Ya udah, jangan kayak gitu mainnya, no. Pegang yang kecil aja deh mbak. Oh, yang iya. Hey, hey boy. Sini, main aku dulu. Abang. Sini. Hai. Lalu ngintip. Sini. Hey. B-boy. B-boy. Ada push nih, push. Abang. Ada cars. Tuh. Bagus lah. Bagus ya. Ini kakak mana? Oh kakak ini. Ini kak pegang. Coba abang ini. Bunyi-bunyiin. Hore, bunyi apa? Coba kakak. Pegang. Ini papa pegangin. Papa pegangin makannya. Aduh. No. Kasihnya baik-baik. Kasih omnya baik-baik. Ambil. Kasih baik-baik. Kasih ini om. Makasih. Aku suka anak-anak aku tuh dikasih permainan yang berbau budaya Indonesia. Ini gini nih, coba Mbak minta tolong. Ini namanya coba kamu pukul dulu. Wah, Abang bisa. Tuh. Kak, Abang bisa, Kak. Iya, Kakak juga bisa, cuma malu ya. Wah. Kamu mau nyanyi lagu apa? Lagu cicak-cicak? Apa lagi, Mbak? Kakak mau nyanyi lagu apa? Sayang cicak. Sayang cicak apa? No. Coba kakak main coba. Iya, abang aja kakak main dulu. Nih,
Nah, cuma kakak main. Kakak, ini kasih kakaknya. Kasih kakak, kasih. Kasih kakaknya. Kasih kakaknya satu. Bang, kasih kakak satu. Kasih kakaknya satu. Hei. Terus lagunya gimana, Mbak? Kamu ini tuh lagu apa? Enggak ada ya, irama doang itu ya? Oh, iya. Boom. Wah, wow, bagus, Bang. Gong. Eh, Kak. Iya, cepet. Udah enggak apa-apa, sayang. Udah yuk. Kakak main sama Papa. Main sama Papa enggak boleh gitu. Ya udah, maaf. Udah. Mau digendong terus. Kayak anak kecil dong. Nggak mau main cucu train sama papa. Itu main cucu train situ. Ayo. Nanti kakak pukul dong. Kita main cucu train di atas. Lihat fish. Yuk. Tuh. Coba pukul yuk pelan-pelan yuk. Iya. Ayo sayang. Yaudah. Papa gendong. Gendong. Udah. Ya digendong. Gendong. Oh iya, taro pinter. Dengan adanya kayak gini, aku jadi mikir mungkin besok kalau dia pindah sekolah, yang sedang-sedang aja, maksudnya ada yang internasional, ada kelas yang benar-benar buat Indonesia, bahasa Indonesia, atau les apalah gitu, main angklung kayak tadi gitu. Aku sih pengen mengarahkan seperti itu. Aku punya wayang kulit. Oh iya. Coba papa lihat tuh. Bagus tuh, bisa digerak-gerakin, Kak. Oh, buat. Coba bang, pegang. Abang pegang ini. Hey. Kaca. We got you. Halo. Hai kakak. Ding. Ada rambutnya ya. Coba mbak pinjam yang rambutnya mbak. Takut dia. Ini bisa joget bang. Ding. Ayo bang, gimana jogetnya bang? Joget bang. Ding. Enggak, itu mainan kok. Oh, boneka. Coba pegang. Eh, pegang. Coba pegang. Tuh, enggak. Itu boneka kok. Enggak. Situ, enggak ada apa-apa. Main joget, Mas. Iya. Yeay. Gimana jogetnya? Halo, ini siapa namanya mbak ya? Cepot. Cepot tuh suaranya kayak gimana? Halo, kayak gini. Abang Zek. Halo, ini Abang Zek. Ini Abang Zek ya. Halo Abang Zek. Iya, enggak udah. Iya udah. Enggak, ini cepotnya enggak apa-apa. Yaudah, niatnya mau belajar mengenal wayang tradisional. Abang Zek dan Kakak Zui malah takut sama cepot. Apa sih yang membuat Abang Zek dan Kakak Zui takut? Benarkah mereka melihat sesuatu?